Contohnya, kejayaan wanita dalam bidang peternakan. Siapa sangka di sebalik bau busuk di ladang, pengusahanya adalah wanita, di mana pada andaian kita, golongan ini tidak suka pada benda yang kotor dan menggelikan. Kejayaan wanita dalam bidang peternakan bukanlah sesuatu yang baru, malah wanita digalakkan untuk mencuburinya. Yang penting dan menarik, ia amat menguntungkan. Pastikan kenaikan berat badan dia hari-hari ini, bulan ini, bulan ini, bulan ini, bulan ini, sampai
keterlibatan saya dalam program ini. Selain pada itu, saya juga dinobatkan sebagai Pentenaga Jaya Kebangsaan pada tahun yang sama, dalam majlis yang sama. Dan 2014 juga saya dinobatkan sebagai Pentenaga Jaya Negeri Selangor, pemenang anugerah khas Selangor Agrofest. Saya telah